Jika 204 gram cuplikan biskuit dengan rumus molekul Al2O3 memiliki NR sama dengan 102, direduksikan sempurna, dihasilkan logam Al dengan air sama dengan 27 sebesar 54 gram. Persentase Al2O3 dalam cuplikan tersebut adalah, nah untuk mengetahui berapa persentase Al2O3 dalam cuplikan, maka kita harus menuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. Dalam hal ini, Al2O3 itu direduksikan menghasilkan logam Al ditambah dengan O2. Nah, dalam hal ini kita harus menyetarakan reaksinya. Di sini ada 3O, 2, dan Al-nya adalah 4. Nah, sekarang persamaan reaksinya sudah setara. Yang diketahui adalah massa dari Al yaitu 54 gram. Nah, kita cari molnya. Mol dari Al itu sama dengan massa dari Al dibagi dengan MR dari Al. Massa dari Al adalah 54 gram dan MR dari Al adalah 27. Sehingga dihasilkan mol dari Al yaitu 2 mol. Nah, untuk mengetahui berapa mol dari Al2O3, kita gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Sehingga didapatkan mol dari Al2O3 itu sama dengan 2/4 dikalikan dengan mol dari Al. Sehingga didapatkan mol Al2O3 yaitu 2/4 dikalikan dengan 2 mol. Sehingga mol Al2O3 yaitu 1 mol. Nah, setelah didapatkan mol Al2O3, kita akan menentukan berapa massa dari Al2O3. Massa dari Al2O3 itu sama dengan mol dari Al2O3 dikalikan dengan MR-nya. Molnya sebesar 1 mol dikalikan dengan MR-nya itu 102, sehingga didapatkan massa dari Al2O3 yaitu 102 gram. Nah, kita sekarang bisa menentukan persentase dari Al2O3 di dalam cuplikannya yaitu 102 gram dibagi dengan 204 gram dikalikan dengan 100. Sehingga persentase Al2O3 di dalam cuplikan adalah 50%. Nah, dari semua pilihan jawaban yang benar adalah C.